Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia di sini di channel Mau Gadget. Selain punya kecepatan internet yang super kencang, HP dengan teknologi 5G punya komponen internal canggih yang berkontribusi pada performa yang lebih tinggi untuk menjalankan aplikasi berat serta memain game dengan grafik yang lebih baik. Maka dari itu, dalam video kali ini, Lindia ingin merekomendasikan 5 HP dengan teknologi 5G termurah yang tersedia di pasaran saat ini. Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. HP 5G termurah yang pertama ada Infinix Hot 20 5G. Selain sudah mendukung konektivitas 5G yang kencang, prosesor MediaTek Dimensity 810 di HP ini memberikan performa yang baik untuk penggunaan sehari-hari hingga gaming. Prosesor 5G ini dipasangkan dengan RAM 4GB plus 3GB extended RAM dan penyimpanan internal 128GB yang support microSD hingga kapasitas 1TB. Untuk sektor visualnya juga sangat baik dengan panel IPS 6,6 inci Full HD+, refresh rate 120Hz dan touch sampling rate yang tinggi di 240Hz untuk mendapatkan sentuhan yang responsif saat bermain game. Infinix Hot 20 5G dilengkapi dengan kamera utama 50MP apertur lebar 1.6 serta kamera selfie beresolusi 8MP yang dilengkapi LED flash. Lanjut, untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan 18 watt fast charge yang juga dilengkapi 5 watt di fast charging untuk mengisi daya perangkat lain. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Hot 20 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP 5G termurah yang kedua ada Poco M3 Pro 5G. Dengan tagline The Real 5G Killer, Poco M3 Pro 5G menawarkan dukungan jaringan 5G dan performa tinggi yang ideal untuk kebutuhan gaming. Diotaki prosesor menengah yang cukup kuat yaitu MediaTek Dimensity 707nm yang ditandemi dengan GPU Mali G57MC2. Chipset 5G tersebut dibantu dengan RAM 4 hingga 6GB LPDDR4X dan storage berkapasitas 64GB hingga 128GB bertipe UFS 2.2. Untuk layarnya menggunakan panel IPS LCD 6,5 inci Full HD+, dengan kemampuan refresh rate tinggi 90Hz yang membuat tampilan lebih halus dan responsif saat scrolling atau bermain game. Sektor kamera Poco M3 Pro 5G terdiri dari kamera utama 48MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 8MP. Lanjut, untuk baterai cukup awet dengan kapasitas 5000 mAh yang support fast charging 18 watt dan adaptornya sudah include dalam box penjualannya. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Poco M3 Pro 5G. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP 5G termurah yang ketiga ada Vivo T1 5G. Untuk kaum mendeng-mending yang mengincar performa tinggi dengan budget di rentang harga 2 jutaan, Vivo T1 5G adalah salah satu pilihan HP gaming yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Dipersenjatai chipset MediaTek Dimensity 810 5G serta didukung oleh liquid cooling dengan 5 komponen untuk mendapatkan pengalaman gaming yang stabil. Chipset 5G tersebut mendapat dukungan RAM 4GB plus 1GB extended RAM dan storage 128GB yang mendukung memori eksternal hingga 1TB. Next, untuk layarnya menggunakan panel berjenis IPS berukuran 6,58 inci Full HD+ dengan color gamut yang luas di 96% NTSC. Vivo T1 5G memiliki sistem triple kamera di bagian belakang dengan rincian 50MP main kamera dengan apertur 1.8, 2MP lensa makro, dan 2MP depth sensor. Sedangkan untuk kamera depannya 16MP yang menghasilkan foto selfie yang tajam dan memiliki mode potret dengan efek bokeh yang baik.
Berkat penggunaan SoC 6 nanometer yang efisien dan layar dengan refresh rate 60Hz, Vivo T1 5G menawarkan daya tahan baterai yang sangat irit sehingga dapat diandalkan untuk berbagai aktivitas sepanjang hari. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Vivo T1 5G, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Lanjut ke HP 5G termurah selanjutnya ada Samsung Galaxy M14 5G. Dengan harga jual yang cuma di 2 jutaan, Galaxy M14 cocok digunakan oleh anak muda yang berfokus pada performa dan ketahanan baterai. Dipersenjatai prosesor 5G besutan Samsung yaitu Exynos 1335 5nm dengan CPU speed di 2,4 GHz dan setup memori 4/128 GB yang bisa ditambah hingga 1TB via microSD. Selain performa, selling point dari HP ini ada di sektor dayanya. Dilengkapi dengan baterai jumbo berkapasitas 6000 mAh dengan 25 watt yang adaptornya bisa diklaim melalui menu hadiah pada halaman keranjang saya selama persediaan masih ada. Meskipun bukan jenis layar OLED, panel PLS buatan Samsung ini juga menawarkan tampilan yang imersif saat menikmati konten media sosial, streaming video, dan bermain game. Lanjut ke bagian fotografinya, Samsung M14 mengandalkan sistem triple kamera dengan rincian kamera utama beresolusi 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 13MP. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Samsung Galaxy M14 5G, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Untuk produk yang terakhir ada Xiaomi Redmi 10 5G. Tidak hanya mengandalkan jaringan 5G, Redmi 10 5G punya performa kencang berkat dukungan SoC MediaTek Dimensity 700 yang dipadukan dengan RAM 6GB LPDDR4X plus 2GB memori extension dan storage 128GB UFS 2.2. Berkat kombinasi hardware tersebut, HP ini mampu menjalankan aplikasi dan game dengan lancar serta multitasking tanpa masalah. Lanjut ke bagian layar, Redmi 10 5G menggunakan panel IPS 6,58 inci Full HD Plus serta sudah support refresh rate tinggi 90Hz yang membuat tampilan layar terlihat lebih halus saat digunakan. Pindah ke bagian kamera, Redmi 10 5G dilengkapi dengan kamera utama beresolusi 50MP dengan bukaan 1.8, 2MP lensa depth serta 5MP untuk foto selfie. Terakhir, untuk baterainya berkapasitas 5000 mAh yang mendukung fast charging 18 watt menggunakan port USB Type-C 2.0. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Xiaomi Redmi 10 5G, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Itulah rekomendasi 5 HP dengan teknologi 5G termurah yang tersedia di pasaran saat ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.